Gimana kabar kalian semoga? Selamat datang kembali di konten Free Fire Asik. Hai, gimana kabarnya kalian semuanya? Ya, I know lah ya, hari-hari ini karena lagi pada senang banget karena kalian ceng-cengin gue di TikTok, bahas-bahas swagger-swagger. Diam! Tanggung jawab lu, Dan. TikTok rame beneran, Dan. Bang, aku ini bang, udah sore bang. Lu juga jangan ikut-ikut lo. Plak! Harusnya kemarin dia aja gitu yang gak punya kau, jangan gue ikut-ikutan juga. Cuman! Si Asep lagi jalan sama si Tata, pas di jalan ketemu Saber kagak usah maksa ya. Antum kalau bikin pantun gak usah maksa. Plak. Si Asep jalan sama si Tata, pas jalan ketemu si Saber, subscriber udah mau 4 juta tapi gak punya balas. Diam! Tuh kan beneran dan. Apa bang? Kan gua kan udah minta terus, maaf. Gimana kalau kita udah gak usah baca-baca komen lagi guys? Kita hapuskan baca komen di channel Rijalmu guys. Teman, diam, subscriber, teman, gue mau konten, jangan sampai nih ya, prepare absurd gue nemu begitu-begituan lo ya. Ya guys, langsung aja kita mulai videonya, kalau gitu pantat limit di raga-raga, let's go. Subscriber mau 4 juta, baru subscriber kok gak punya. Dan tanggung jawab dan nih beginian dan. Oi, tanggung jawab nih beginian nih. Kan gue udah minta maaf. Tuh, dia gak ada video lain loh orang ini loh. Cuma lihat banget tuh ya Andra lo ya. Bikin akun TikTok niat banget dia cuma buat bikin video. Subscriber mau 4 juta, baru subscriber kok gak punya. Di mana-mana orang tuh bikin akun TikTok buat berkarya. Bang, aku mau bikin akun TikTok buat berkarya. Enggak nih. Bikin akun TikTok spesial satu video pertama ngata-ngatain Rijalmu. Ya Allah. Teman. Ini Kulgar, ini bak apa Kulgar? Hah? Pale. Ini bak apa kok main ada ini Kulgar? Udah nih, pokoknya segala macam jenis sound yang berasal dari suara bocil terus viral di TikTok besoknya pasti jadi beginian. Tebuk-buk ini apaan ini Kulgar? Ini Kulgar, ini buat apa Kulgar? Kasih tahu gua guys, letak lucunya di mana guys? Bang Kulgar, citer ini bang Kulgar. Nggak bak, nggak citer gitu, semua bocil tuh laporannya bang Kulgar. Bang Kulgar, citer. Ya bang Kulgar, citer Kulgar. Ketemu sini woi, gila citer kali tuh. Citer bang Kulgar. Tolong bang Kulgar, citer tuh, kelipet tuh. Tolong. Ih, sejak kapan ada jidan di Free Fire? Katanya kawan. Kawan, ada apa sih jarang kawan? Yo. Hah, gimana? Katanya kawan. Katanya kawan. Kawan, ada apa sih jarang kawan? Yo. Ada gerangan apa sih kawan? Bilang aja. Sabar woi, jangan emosi woi. Tak petua lo. Mati mamus lo. Niat ingsun matak aji semar. Wah. Puncak komedi. Hari-hari jabapor lagi. Lo berani sekali lagi sama gue ya. Lo siap-siap datang ke talenta. Talenta apa woi, talenta woi? Sekolah offline datang ke talenta. Why not? Datang ke talenta. Ya, apa sekolah offline? Sumpah nih makin dari top, prepare absurd makin gak jelas. Bisa gitu ya? Oh ini yang disebut pargoy. Baru tahu. Praktek bang. Gak ada. Mana ada anak metal disuruh joget. Pargoy ini bos, segel dong. Diam. Panjang lah.
Eh, bentar dulu, Dis. Nih, kenapa yang bawah tuh Ismi, yang atas Ismanto? Ada aja ya, jeduk-jeduk jenak ya, Feb nih ya. Nice, nice, nice. Anjay. Lu apa iya deh? Tes, perfect suit tidak penting. Joget nomor 1. Masa? Udah dibantu naikin follower. Udah naik follower banyak. Ditinggalin. Di ghosting. Agak diapakan sih, kek deh. Ada apa gerangan sih kawan? Mujil terlihat. Ada apa sih guys? Sumpah nih aku dari kemarin nih kenapa di live streaming, di komen sosial media, di komentar YouTube isinya ghosting, 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 ghosting. Apakah saya melewatkan momentum penting? Ya, tampaknya di sana sasarannya good looking, kukira penting, ternyata di ghosting. Aduh, sayang sekali dan mereka kita ini banyak yang kena ghosting. Ada apa nih? Yes, 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 yes. Coba-coba dong cerita dulu gitu sama saya gitu. Ada apa sih? Kenapa kalian ribut-ribut? Kan ghosting-ghosting tuh udah lewat. Kok ada lagi? Oke, roti ya, guys. Kan ghosting siap ngilang ya. Sumpah coba gak tau apa-apa. Kayak segala macam masalah yang ada di prepare itu kayak tinggal nunggu waktu gitu. Secepat itu trennya berganti sampai gue ketinggalan tren gitu. Coba dong kalian yang tahu apa masalahnya gitu kasih tahu gue gitu, komen aja di bawah guys ya. Tapi kalau kalian nanya, "Bang, gimana pendapat lu, Bang?" Ya udahlah ya, itu kan bukan masalah pribadi kita juga gitu. Itu juga bukan masalah kita. Jadi kita enggak punya hak untuk mencampuri urusan orang lain. Yang terpenting mah kita doakan aja semoga yang terbaik untuk kedua belah pihak gitu ya. Kan ribut mulu lo, teman. Ghosting kok nangis parah nih kapok lah ini. Berhentilah jadi bad. Terus kawan, ingat tetap punya harga diri kawan. Apa sih perasaan dari kemarin tuh gak habis-habis lo ghosting, 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 ghosting. Hati-hati guys ya, banyak hantu di mana-mana. Glowing kok bangga. Ya iyalah bangga daripada lo. Ups. Ya elah so imut banget saya sambit keranjang kamu beneran. Kok cuma gitu dong? Punchline mana, hei? Betapa lancangnya lu menyebut gua ini seorang wibu. Gua cuma nonton anime doang, tapi gua ini bukan wibu. Lu kira kalau nonton anime doang lu itu bukan seorang wibu? Apa sih guys? Perdebatan dua wibu guys. Itu sama aja lu seorang wibu, jangan cowok. Hey guys, lihat! Bocah ini seorang wibu. Lu lagi ngehina gua ya? Oh enggak. Basa demi kuna! Betapa lancangnya lu niat ingsun matak aji semar ngising. Ini apa sih ruwak bengek po? Pepek sut kok nunggu? Wow. Gak, bentar dulu nih, ini kan lobbynya kan biji wijen nih, bukan Free Fire nih. Ini gak apa-apa men, for cium-cium Alucard. Teman. Pepeksun, nunggu, kok kenok? Dijemput UFO. Dah, gitu doang udah. Aku
jadi begini. Absurd, semakin auri semakin absurd. Cuman gua kira ceweknya cantik. Ada Itik makan ketupat, cakep. Ada Tika di rumahnya Nana, cakep. Cewek cantik hanya untuk orang yang tepat, bukan kayak lu yang suka menghina. Biarkan di editor bengkelnya saja gitu loh, konten-konten romansa, kisah romansa player PP gitu, itu biar di konten editor bengkelnya saja gitu, ganti konten perisut. Tolong nih mah. Tapi cewek cakep mah untuk orang-orang yang berjuang sih, bukan untuk orang-orang yang di lobby doang. Tunggu guys, so ini hari yang menghitamkan. Dapat iya adik ini seneng banget anjir dapat alok. Kita komen guys ya, kamu mau alok? Trial aja bang. Dan emang dasar netizen tuh selalu begitu loh, jangan merusak kesenangan orang lain. Tiap kesenangan orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin lu udah seneng karena lu udah punya permanen, tapi adik ini kan emang karena mungkin dia belum punya, terus dia bisa nyobainnya trial. Ya udah sih, biarin dia seneng gitu. Lagi pula senangnya dia juga ngerugiin lu. Teman, alok gak permanen aja bang. Emang dasarnya mulut netizen tuh pedes. Jam. Udah lah, jangan ganggu kesenangan orang lain. Oh iya, mesti. Makasih ya cantik, lo udah hancurin hobi. Eh sini kenapa lagi guys? Foto yang dia kasih ternyata bukan foto dia yang asli, tertipu juga aku. Nih bang, gua kasih tahu bang ya. Makanya kalau nyari pasangan, jangan di training nge-PP. Dunia ini masih luas gitu. Ih sumpah, gemes gue sama orang-orang beginian. Sebisa mungkin minimalisir yang namanya virtual. Nih gue kasih tahu ya, tangan aja kagak bisa dipegang, apalagi omongannya. Gini amat aja nih, punya cewek, Allah. Aduh. Aku jadi ganti passwordnya. Anjir. Akun Anda sedang digunakan perangkat lain. Tapi gue sumpah sih jarang banget gitu ya nemu cewek-cewek yang ngincer cowok tuh kayak minta beliin apa kayak ini. Akun DPP. Anda punya masalah dengan hidup? Anda punya, wah ini motivasi, ini motivasi. Merasa jadi beban orang tua? Mau beli apa saja kagak punya duit? Hah? Pengen top up kagak tahu dapet duit dari mana? Hah? Saldo OVO, GoPay, Dana, 0 rupiah? Hah? Tenang saja, itu masalah Anda, bukan masalah saya. Anda solusinya di mana solusi? Cepat. Ih, si dia lagi. Oke guys, mirip itu aja untuk video prepare absurd minggu ini. Sumpah nih minggu ini absurd banget ya. Mulai yang dari ghosting, saw swagger, diam. Bisa-bisa aja gitu loh ada orang niat bikin akun TikTok, bikin video pertama ngata-ngatin gue saw swagger. Gara-gara jidan gue gak punya saw swagger. Gue udah minta maaf bang. Oke guys, itu aja untuk video hari ini. Silakan kalian tag aja kalau kalian punya atau kalian bikin video prepare absurd, silakan tag aja di TikTok gua. Kalau menarik kita bakal masukkan lagi di video prepare absurd minggu depan. Itu aja untuk video hari ini. Sehat-sehat terus kalian semuanya. Enjoy di rumah, jaga kesehatan. Ingat, sehat itu mahal. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Fuck you and thank you.